Halo, jumpa lagi bersama channel Cak Salam 99. Kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara merubah warna sepeda motor pakai aplikasi KenMaster. Oke, kita langsung saja ke bagian pengeditan. Oke, kita langsung buka aplikasi KenMaster. Pilih klik media, pilih video, coba kita putar. Ini video yang belum kita edit ya. Oke, kita klik videonya, kita tarik pelan-pelan. Kita hentikan pas waktu. Nah, klik video, klik gunting, kita bagi dua, terus kita putar lagi videonya. Kita klik videonya, kita potong, kita bagi dua. Kita klik videonya, kita cari filter warna, kita rubah warna sesuai kesukaan kita. Warna ini atau warna kita tinggal pilih warna mana. Kita coba warnanya saja dulu. Klik centang. Coba kita putar. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Bila kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih.